Hindi na katingoan. Abi min. Sudah. Sampai. Eh, oh, ini ada burung, bro. Oke, bro, kita coba jalan menelusuri mencari spot. Kita mengikuti furgon nih. Kita menemui Rahmat yang telah download tempat spot mancing. Furgon salah tadi. Gimana terus?
tahu nih dari sini. Dari kawannya ke sana berarti. Oke, kita telusuri spot. Di sini salah satunya cukup bagus. Kita coba cari yang lain dulu ya. Jadi kita bisa pilih-pilih. Kita iringi ponakan kita Rahmat. Di ujung-ujung itu banyak ikan huan. Di seberang sana. Ini ikan gabus? Ikan huan ya? Gabus. Oke. Kata Rahmat di sana banyak ikan gabus. Karena Rahmat ya sering kesini kebunnya. Oke, kita cari lagi. Nanti kita pilih lagi, bro. Ya, melingkar sepertinya air puntang ini. Oh, di sana juga ada ponakan kita Iqbal. Sepertinya sudah memulai dah memancing tadi. Lah dapat, Bal? Ucul tadi. Ucul? Ikan apa? Ikan huan. Aduh, ikan huan, bro, ikan gabus. Besar, kinaan. Wah. Oh, jadi melingkar aja ini mata. Sini. Ya. Sepertinya kita coba yang tempat pertama tadi, bro. Ayo, ini pancingan tuh. Oke, kami ke sana ya sama Purkon ya. Ayo. Enggak jauh dari sini, bro. Ntar kita cari. Mudah-mudahan ikan di sini masih ada ya, bro. Oke, bro, kita ke sini. Ke pohon. Oke, kita coba. Bismillah. Itu dia orangnya. Ikan apa tadi? Ya, Purkon dapat. Oh, skotnya apa? Angkat, 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 diangkat. Angkat, angkat sambil gulung. Ah. Wah, ikan apa ini, bro? Lihat. Wah, ini ikan. Ikan apa ini, bro? Bro. Seperti anak emas ya. Kalau kita ini ikan bahan atau mungkin pih ya. Oke, selamat untuk Purkon strike pertama. Oke, kita coba lagi. Sepertinya ya tarik punya Purkon kena. Ya, diangkat, 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 jangan diangkat. Bagaimana angkat, sayang? Angkat, angkat terus. Ya. Ya, ikan apa ini? Lihat, lihat. Lihat.
aduh, wah seluang bro. Oke, kita kumpulkan lagi. Ya, sepertinya Iqbal mendapat ikan, bro. Ayo, Bal, seperti pelampung Anda. Ah, betul sekali. Ikan apa itu? Apa? Seluang. Wah, besar sekali ya, seluang. Wah, itu induk seluang kayaknya. Oke, selamat tuh, Iqbal. Wah, kenapa ini, bro? Ini sejenis ikan. Nah, ada pancing. Sepertinya ikan ini sudah memakan umpan orang, bro. Wah, ini ikan apa ya? Ikan sapel apa? Ikan sepat? Bukan. Tuh, bro. Oke. Tuh, ada monyet, bro. Mana? Tuh. Ayo. Iya, iya. Ada monyet. Nah, itu lah. Tapi lah besar dia. Nah, ada dua, Bi. Nah, itu jenis apa itu? Kera. Kera kabuhu. Nah, loncat. Dapat enggak? Dapat. Tapi enggak terang. Nah, itu dah. Di zoom. Sepertinya ibu dan anaknya. Tarik. Ya, sepertinya ada tuh. Jangan goyang, bro. Ya, benar. Yes. Dia bersampah. Kenapa itu, bro? Ikan. Wah, gabus kayak ini. Yes. Ya. Yes. Ikan gabus, bro. Wah, alhamdulillah. Dapat juga. Oke. Makasih. Wah, dapat purkon. Ikan apa itu? Angkat. Ya. Wah, ikan apa ini, bro? Lihat. Wah, ini ikan seperti ikan behingit, bro. Behingit. Yo, purkon dapat. Bro, inilah dia lokasi pemancingan di Desa Selawi. Namanya Lubuk Pagar Diwe. Ya, dinamakan Lubuk Pagar Diwe atau bahasa Indonesianya Lubuk Pagar Dewa. Kita tidak tahu ya sejarah kenapa disebut Lubuk Pagar Diwe ini. Tapi secara turun-menurun air puntang ini yang berlokasi di kawasan Desa Selawi dari dulu dinamakan Lubuk Pagar Diwe. Ya, mungkin di sini mungkin ada sejarahnya, kita kurang tahu. Tapi yang jelas dari zaman kita masih kecil dahulu, di sini memang salah satu spot favorit bila ingin mencari ikan di kawasan aliran air puntang. Air puntang ini seperti kita ketahui, kalau lagi musim hujan dan musim banjir, air dari Sungai Lematang akan ya masuk ke aliran Sungai Air Puntang ini, ditambah aliran dari anak-anak sungai yang berada di bagian hulu, hingga membuat kondisi air Pagar Diwe, Lubuk Pagar Diwe ini membesar, bro. Jadi banyak ikan-ikan yang dari Sungai Lematang masuk ke aliran ini, hingga sangat asik bagi penghobi-penghobi pemancing. Tapi bila musim kemarau, menjelang kemarau seperti sekarang, aliran air sungai sudah sangat kecil di air sungai air puntang ini. Ya, berhubung di sini berupa lubuk atau suatu yang kedalaman air aliran air sungai yang cukup dalam, hingga airnya masih
di sini ya seperti agak besar dibandingkan di bagian-bagian lainnya. Bila musim seperti ini, maka aliran ikan-ikan yang berada di air puntang ini sudah sangat sulit, bro. Paling ikan kecil-kecil saja yang ada. Bro, sepertinya hari sudah sore dan kita mau berkemas mau pulang nih. Ya, sudah mau ngajak pulang. Bro, kita pulang. Sepertinya angin deras sekali. Angin keras. Kita pulang. Sampai berjumpa lagi.